Hai Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang rekomendasi fur yang saya gunakan untuk burung ciblek. Nah, fur ini saya berikan kepada burung ciblek, tepatnya burung ciblek sawah. Dan langsung saja untuk cara pembuatannya, kita harus sediakan terlebih dahulu blender. Kemudian bahannya ialah fur lele. Jadi alat dan bahan ini terdiri dari blender, kemudian dan juga fur lele. Untuk cara pembuatannya, pertama buka terlebih dahulu fur lele yang baru kita beli. Fur lele ini kalau untuk di pasaran ini harganya kurang lebih 10 sampai 15 ribu. Banyak sekali kicau mania menggunakan fur lele ini sebagai pakan burung karena protein yang ada di dalam fur lele itu sangat tinggi, maka bisa memungkinkan untuk mendongkrak birahi burung ciblek khususnya. Nah, untuk fur lele ini kita blender sehalus mungkin agar dalam pemberian kepada burung kecil khususnya burung ciblek itu bisa mudah dicerna. Nah, untuk penggunaannya saya memberikan setiap hari untuk pakan harian. Di samping pemberian fur lele ini, saya juga memberikan ekstra puding, yakni makanan tambahan seperti ulat kandang maupun jangkrik dan juga ulat hongkong sesuai takaran dan juga kebutuhan burung masing-masing. Nah, bila sudah, kita masukkan ke dalam wadah atau toples yang sekiranya toples tersebut dalam keadaan rapat. Dan inilah penampakan fur lele yang sudah dihaluskan dengan blender. Teman-teman bisa memberikan kepada burung ciblek untuk pakan hariannya. Fur ini sangat recommended sekali dan saya menggunakannya setiap hari. Jadi teman-teman bisa menghemat pengeluaran untuk memberikan fur yang murah tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Nah, fur ini saya rekomendasikan diberikan pada saat burung masih loloh sampai burung terbiasa memakan fur lele ini sampai dewasa. Nah, apabila ingin menggantinya, teman-teman juga harus bisa mengganti secara bertahap. Artinya kalau fur yang sebelumnya itu fur merek pasaran, cukup campurkan fur lele ini sedikit demi sedikit agar lama-kelamaan burung mau memakan fur lele ini. Jadi dilakukan secara bertahap. Kemudian apa efeknya ketika memberikan fur lele ini secara terus-menerus ataupun setiap hari? Selama saya menggunakan fur lele ini yang saya gunakan atau saya berikan kepada burung ciblek itu tidak ada dampak apa-apa baik over birahi maupun over emosi atau rontok bulu. Jadi fur ini cukup aman digunakan untuk burung ciblek. Oke Sobat Kicau, semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi serta informasi pada teman-teman yang masih belajar merawat burung. Selamat menikmati proses dan salam kicau mania.